Halo, selamat sore semuanya. Jadi kali ini kita akan masuk ke Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung untuk melihat suasana dan penampakan aktivitas di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Jadi kita masuk di gerbang guys, dan kita akan masuk ke dalam. Dan ini penampakan kapal-kapal yang sedang standby, yang parkir, kapal-kapal nelayan. Ada banyak sekali aktivitas yang sedang dilakukan. Ada kapal yang sedang jangkaran, ada kapal jua yang sedang melakukan proses bongkar muat ikan, dan kita lanjut. Ada juga yang santai-santai di pinggiran dermaga, dan kita lanjut ke ujung. Ini penampakan kapal-kapal yang sedang standby menunggu keberangkatan untuk mereka bertolak dari Pelabuhan Samudra Bitung untuk mencari ikan di laut guys. Nah, ini ada nelayan-nelayan yang sedang mancing. Ada juga kapal-kapal yang standby, dan ini ada banyak sekali masyarakat yang datang. Ada yang membeli ikan, ada juga yang menjual, dan ada juga yang sekedar jalan-jalan guys. Dan ini adalah proses pembongkaran ikan tuna. Kebetulan ada kapal tuna juga masuk, jadi mereka melakukan proses pembongkaran. Kita masuk ke PPS dan kita lihat di bagian seberangnya ada kapal yang sedang melakukan proses bongkar muatan. Dan kita akan segera menuju ke sana untuk melihat kapal-kapal perikanan yang ukuran besar yang sedang melakukan proses bongkar muat guys. Dan ini kita lihat kapal ukuran besar yang sedang berlabuh atau sandar di dermaga perikanan. Oke guys, itu dulu video dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.